Hai adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 2, unit 1, halaman 1 sampai 6. Yuk kita mulai. Do you like apple? Apakah kamu suka apel? Kalau ditanya seperti ini, kakak jawab, yes I do ya, aku suka apel. Bagaimana dengan adik-adik? Ya, jadi di unit 1 ini kita akan belajar materi bahasa Inggris tentang buah-buahan, ya, nama buah-buahan dalam bahasa Inggris. Seperti di gambar ini, ya, banyak sekali buah-buahan. Ada watermelon, bananas, and then papaya, mangoes, dan lain-lain. Oke, kita lihat dulu halaman berikutnya. Let's sing. Ayo bernyanyi. Jadi di sini adik-adik diminta untuk bernyanyi, tapi kali ini kita cukup membacanya aja dulu, ya. I like strawberry, apple and mango. I like watermelon, durian and orange. Rambutan, pear, grape, snake fruit, banana. What fruit do you like? And I like watermelon. Jadi artinya di sebelah, I like strawberry, saya suka strawberry. Apple and mango, apel dan mangga. I like watermelon, saya suka semangka. Durian and orange, durian dan jeruk. Rambutan, pear, rambutan pear. Grape, snake fruit, banana. Anggur, salak, pisang. What fruit do you like? Buah apa yang kamu suka? And I like watermelon, dan saya suka semangka. Oke, kita lanjut. Look and say. Ya, kita lihat di sini dan katakan nama buah-buahannya. Nah, di sini kakak sudah tuliskan artinya ya. Yang pertama, apple. Apple. Grapes. Grapes. Strawberry. Strawberry. Banana. Banana. Watermelon. Watermelon. Rambutan. Rambutan. Mango, mango. Snake fruit, snake fruit. Durian, durian. Pear, pear. Orange, orange. And matua. Oh ya, kakak punya satu video ya, video khusus tentang buah-buahan, nanti kakak taruh di atas sini ya linknya. Adik-adik bisa menonton video fruits ya yang bisa adik-adik pelajari juga. Oke, kita lanjut. Listen and match. Oke, dengar dan cocokkan. Jadi ntar bu guru membacakan nama gitu ya, nama orang di sini, Made, Cici, Aisyah dan seterusnya dengan buah-buahan yang disukai gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini. Kakak menyebut apa yang disukai, terus nanti adik-adik menarik garisnya. Oke, contoh di sini. Yang pertama, Made. Made likes mango. Made likes mango. Jadi tulisannya di sini Made likes mango. Artinya Made suka mangga atau buah mangga. So, kita tarik garis ya, Made dan buah mangga. Oke. Jadi ini Made dan ini buah mangganya. Yang berikut, Cici likes orange. Cici likes orange. Cici suka buah jeruk. Ya, kita tarik aja sampai sini. Cici likes orange. Oke, kegedean. Kita buat ya sendiri. Ya. Next, Aisyah likes banana. Aisyah likes banana. Aisyah suka buah pisang. Ya, kita tarik ke buah pisang.
Next, Joshua likes apple. Joshua likes apple. Joshua suka buah apel. Dan yang terakhir, Azam likes pineapple. Azam likes pineapple. Oh ya, di sini tadi kita belum tulis ya, pineapple. Pineapple ini adalah buah nanas. Oke, okay? Pineapple, nanas. Do you like pineapple? Suka buah nanas adik-adik? Oke, okay. Jadi kita tarik ya, Azam ke pineapple. Seperti itu, oke? Okay? Kita lanjut. Let's play. Ya, di sini nanti adik-adik bermain ya dengan teman-teman. Nanti disediakan seperti kartu ya. Contoh di sini, two red fruits. Dua buah-buahan ya berwarna merah. Berarti adik-adik sebutin apa ya dua buah-buahan warna merah. Contoh mungkin, oh, apple and strawberry gitu. Terus, five names of fruit. Lima nama buah-buahan ya, berarti adik-adik sebut buah-buahan yang ada lima. Okay, kita lanjut. Berikut di sini, let's say, take your card and ask what fruit do you like. Jadi adik-adik nanya ke teman ya, what fruit do you like? Artinya buah apa yang kamu suka? Kemudian di sini jawabannya, I like watermelon, saya suka semangka. Jadi setiap orang pasti punya buah kesukaan ya. Mungkin ada yang menjawab I like orange atau I like apple dan seterusnya. Oke, okay? So jadi begitu dulu ya adik-adik untuk part 1 ini. Kita sampai di halaman 6. Kita akan lanjutkan di halaman berikutnya ya, tentu saja di video selanjutnya. Terima kasih adik-adik sudah menonton.